lagi dia nyamber lagi. Woi, kalau ini bukan layur ini, bukan layur. Mancing bersama teman saya namanya Pak Darwin. Pak Darwin? Ya, salam dulu. Iya, mantap. Kita mau cari apa ini Pak Darwin? Kita malam ini cari spot layur. Oke. Dari Tenggiri. Dari Tenggiri. Berada Simba, Pontang. Woi. Ini yang apa yang kita buru utama, Pontang. Ya, sama layur. Layur. Allah. Pokoknya kita berangkat ini nyari layur. Ya. Syukur-syukur dapat Pontang, Pontang, Tenggiri ya. Tenggiri. Oke. Simba itu hanya untuk nilai tambah. Ya. Ada. Semoga ini, kita along ya. Kita lagi dandan. Ya. Yuk, kita lanjut dulu ya. Oke. Oke. Kawan semua, sekarang saya udah sampai nih sama Pak Darwin sama kapten. Udah sampai di ini Pak Darwin lagi kencing. Saya nggak tahu, sorry bro. Udah mulai rekam aja. Aduh, sekarang kita udah nyampe nih di spotnya. Aduh, ntar Pak Darwin, kita lagi nih di air 200 meter ini, gila. Saya barusan kali ini mancing di air 200 meter ini. Oke. Nah, maaf tadi ada sedikit diganggu ah ini karena Pak Darwin ini. Tuh, itu kaptennya itu yang bawa kapal ini mau mancing kayu. Jadi kita diajakin semua di air 230 meter ini jangkar. Sampai sambung ini jangkar kita. Ya. Saya belum pernah setelah mancing air 250 meter belum pernah sekali. Jadi pengalaman pertama saya mancing di 200. Ya, seperti biasa saya ngecik ini. Kalau malam saya selalu ngecik. Coba apa berhasil ya, semoga aja berhasil. Kawan, nah itu bareng kopi nggak? Oke, baterin. Ternyata pakai jig yang 60 gram ini tidak bisa sampai dasar. Aduh, dia terbawa arus, jadi terus melayang. Terus saya coba ganti pakai yang 100 gram, coba. Nah ini, coba ganti yang ukuran 100 gram. Oke, yuk. Lanjut. Tuh lihat ikan layurnya. Iya, ada layur. Iya. Halo guys, saya barusan strike ikan bentong. Hoho. Barusan setrek ikan bentong nih. Tapi sorry gak kerekam ya. Oke. Aduh, ikan bentong ya. Lumayan gede sih ini. Tuh, ikan bentong lumayan gede. Ya sih. Ikan bentong laut dalam. Wuh, mantap. Oke, coba kita ngecek ya. Kira-kira dapat ikan apa kita. Ngecek 100 gram. Ini saya ngetiknya nggak nyampe dasar ya, ngetiknya 100 meter, kira-kira 100 meter, 120 meter saya tarik. Kalau nyampe dasar, capek. Ada. Nah, strike. Ya. Nah, strike. Ah, kenapa kira-kira ini mas bro? Ah, kita mancing happy nih, mancing layur, mancing bentong. Layur aja beratnya segini di sini ya.
Ternyata ikan layur ini ngelawan, Pak Darwin. Ternyata. Ayo dapat pinggir lagi. Ikan layur enggak apa-apa, kita mancing. Yang penting happy. Apapun itu tarikannya disyukurin, kawan-kawan. Mana ikannya nih? Gila. Duh, kenapa ini? Wow, layur. Waduh, Mas Bro. Tolong ini saya layurnya. Lihat. Wow, layurnya nih. Gila. Pantesan berat layurnya begini. Wow, gila. Mana ini? Hati-hati ya kalau mancing layur ini. Mancing layur ini hati-hati ya, Mas Bro, soalnya giginya dia tajam. Trek lagi nih. Kena lagi. Ah, layur ini. Layur lagi. Lanjut layur kita. Kita layur malam ini. Ngelawan juga ikan layur ternyata. Pak Darwin masih 1-0. 3-0. 3-0 Pak Darwin. Pak Darwin. Gimana? Tempo Mas Bro. Mancing di air dalam ini. Depan juga narik tuh ikan layur tuh. Sayang nggak bisa terekam ya. No. Tantar bu. Aduh. Layur. Awas Pak, pedot Pak. Awas Pak. Hati-hati kalau pegang ikan layur ya, hati-hati ya kawan. Apa adanya ya. Coba, coba. Mantap. Tarik lagi kita. Layur lagi. 1, 2, 3, 4. 4. 10 menit 4. 10 menit 4 layur. Ya. Layur marah, mantap layur. Iya. Layur. Mantap layur. Oke, mantap. Ikan layur. Layur mania, mantap. Biasanya ikan layur itu semakin malam dia semakin ke atas terus. Jadi tadinya 100 meter dia nanti 90, 80 gitu. Nah, strike lagi nih. Ini kena ini. Oh, bukan layur. Bentong. Ternyata ikan bentong. Bentong mania, mantap. Pesta layur bentong malam ini kita. Yuk, lanjut. Layur. Strike layur lagi. Layur pemirsa. Layur mania, mantap. Oh, bentong. Wow, bentong ternyata bukan layur. Gak asik. Ternyata ikannya montang. Tongri itu namanya kalau di sini. Ya. Tongri. Sebelah mana ikannya? Mana? Mana ikannya? Tongri. Mantap.
Tongri, pesta Tongri, pesta layur. Mantap. Panah coba angkat dulu kayak ikannya. Tuh. Dapat layur gede itu. Enggak salah. Salawi dapat layur gede. Mantap lagi. Kontang mendarat Tongri. Tongkol gigi. Cit. Mancing suka-suka. Iya, masuk. Masuk ya, terus. Gasak terus. Keker orang gisting aja. Terus. Jangan kasih ampun. Hey, lihat gerak. Kontang bro. Mantap, lekat ya pak. Waduh, kontang berat-berat. Ya, orang nanti aku. Oh, ternyata ikan raja ganteng ternyata di sini. Ini sebutannya ikan raja ganteng. Pantas tidak ngelawan ini mas bro. Ikan ini. Strike-nya. Alah, lepas ah, mocel lah. Sayang sekali mocel kita, Mas Bro. Sepertinya aduh. Ada. Haha, kena lagi dia. Nyamber lagi. Weh. Kalau ini bukan layur ini, bukan layur. Butuh layur ini. Butuh layur ini. Kayak nih. Woi, bukan layur ini. Bukan layur. Mungkin potang ini. Bukan layur, Mas Bro. Bukan layur, bukan layur. Nyamperin lagi dia ternyata. Ini mungkin yang dimaksud tadi tongkol potang ya. Ini kok berhenti dia? Berarti apa ini? Oh, tongkol ponteng mantap. Woi. Mantap. Wes. Lagarin mantap. Tongkol mania. Mantap. Oke, saya coba mengganti metal jignya lagi dengan warna biru ya. Semoga tetap oke. Soalnya tadi itu putus yang metal jig warna oranye. Oke, kita coba lagi ya. Sepertinya ini ikan tongkol lagi, tongkol. Nyamping, awas. Bro. Yah. Tongkol lagi. Oh, gede, awas. Dah. Gede. Mantap. Iya.
Setrek lagi. Bosku. Ikan masih segar. Mau lagi? Oke. Ikan segar. Setrek. Ayo. Gak boleh kendor. Kena ekor. Iya. Mantap. Kena ekor. Oke, Mas Bro. Nah, malam ini kita benar-benar panen layur. Halo guys, layur lagi. Layur lagi. Oke. Mancing mania layur, mantap. Mancing layur, mantap. Halo guys, bentong mania, mantap. Ya, teman-teman. Teman-teman semua, berhubung kita udah sering narik ini ya. Ini video ini yang terakhir saya video ya. Oke, salam mancing suka-suka. Sip. Nah, saya udah nggak sempat video lagi. Jadi sekarang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa menghibur kawan semua. Ya. Berhubung baterainya juga udah mau habis dari tadi buat ngerekam terus. Memang luar biasa malam ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Semoga kalian semua selalu dilancarkan segala urusan, panjang umur terutama. Ya, kita memutuskan untuk pulang. Tadi kita berangkat jam 5:30 sore. Sekarang kita jam 2 malam. Mancing di air kedalaman 200 meter. Sekarang jam 2 malam kita mau berangkat pulang. Karena udah gak kuat lagi membuktikan kita ini ya. Nah, oke, ini udah penuh ini ceritanya ini. Jadi kita berangkat pulang aja. Daripada ikannya itu mubazir, busuk nanti ya. Kita pulang aja. Lihat, kawan. Kawan, yuk, trip kali ini kita bertiga berhasil, sukses, mantap. Berkat kalian semua, saya menjadi semangat, semangat memancing, dan tentunya untuk berbagi hal ya, terutama saya itu berbagi hal seputar memancing, ya, itulah motivasi saya. Yuk, terima kasih semua. Salam. Dadah.